Assalamualaikum, selamat pagi. So, bersama saya CFB Awan. So, anda lihat di skrin pagi ni di pasar US ditutup lebih kukuh . Kita tengok apa indeks CPI apa sedikit turun dan memberi sentimen positif untuk pasaran. Kenapa bila CPI ni turun akan memberi sentimen positif? Dengan turun sedikit ni mungkin akan Federal Reserve ni mungkin akan lebih berlembut untuk menaikkan kadar interest, okay? So bila kita lihat terus turun, mostly ramai yang positif mengatakan CPI index ni dalam dah pun mula membuat kita panggil downtrend ataupun penurunan ke bawah. CPI ni adalah petunjuk indeks untuk tunjuk bahawasanya dia ni berlaku inflasi atau tidak. So bila dia turun semakin makin rendah indeks, so semakin baik untuk pasaran. Sebab apa? Kadar inflasinya lebih rendah. Okay. So itu yang memberi positif, dan mostly kebanyakan kaunter-kaunter besar di US memberi reaksi positif lah. Anda lihat Apple sedikit turun, Nvidia dapat naik, AMD naik, GSM naik pun besar semalam, Tesla pun naik sikit, Amazon pun naik sikit, Microsoft naik sikit, Meta naik sikit, Netflix pun naik sikit. So mostly memberi sentimen yang positif untuk pasaran. Okay, itu untuk pasaran di US. Tengok juga keadaan indeks kita, itu Dow Jones. Betul mana Dow Jones sekarang ni dah pun menghampiri paras, dah pun masuk zone, kita panggil zone di mana indeks ni untuk cuba sama ada dia boleh pergi lebih tinggi ataupun tidak. Kalau dia boleh pergi lebih tinggi, dia pecah ataupun dia breakout line merah ni, maksudnya dia mempunyai mostly pelabur-pelabur mempunyai sentimen yang sangat positif, dan mereka terus membeli saham-saham di pasaran US. So sebab tu indeks terus naik. So sekarang ni dia akan mungkin minggu ni, minggu depan akan kita lihat indeks ni akan test betulkah market ni nak pergi jauh ataupun dia just naik sekejap tak mampu lepas then akan jatuh balik. So benda-benda ni kita monitor, kritikal untuk kita monitor. Sebab apa? Ini akan memberi reaksi untuk pergerakan pasaran akan datang. S&P 500 pun sama juga. Ni test downtrend line. Dia pun nak menuju dekat resistance ni, para resistance. So kita tengok indikator MACD pun masih still bullish. RSI momentum still lagi bullish, above 50. So semua ni nampaknya masih lagi kukuh. Okay, then kita lihat keadaan pasaran Malaysia semalam. Okay, pasaran Malaysia, hari ni dah bermula untuk trade. Okay, kita tengok volume untuk hari ni, satu jam pertama ni, serba dynamic. Okay, terus naik. Okay, I think this is positif lah kalau kita lihat. Sebab apa? Selepas kejatuh yang besar, naik sedikit, naik sedikit 2 sen, 2 sen. Okay, yang lain kita tengok Valesto, company Zentech yang besar, Asia ataupun Kereta A. So mesti memberi reaksi positif terhadap pasaran US. So ni inilah antara kesan kalau berlaku pasaran US yang strong, kebanyakan dia akan beri sentimen positif untuk pasaran Asia. So daripada tutup pagi ni, pasaran US terus memberi sentimen positif untuk pasaran dan bergerak lebih baik. Dari segi fund, maksudnya belian ataupun jual belian ataupun duit flow money banyaknya kita lihat dekat Hong Leong Bank, trade sekarang ni dekat Electronic. Okay, walaupun jatuh, maksudnya ada flow duit yang besar. Kalau anda lihat di screen ni, petak-petak besar ni menunjukkan jumlah fund yang besar ada flow, flow in ataupun belian ataupun jualan counter-counter yang melihat cuan.
Dari Aries balik itu dia IHH naik 0.34%, Hong Leong dan sampailah front ni. Okay, so mostly nampak memberi reaksi positif walaupun ada serta-serta counter ni masih lagi dalam keadaan penurunan. Okay, kita indeks kita, adakah indeks kita indeks kita masih lagi maintain strong, masih maintain nak test lah. Ni dia nak test ni Sibu sekarang 1488, so dia akan mungkin akan pergi test untuk 1500. So kalau maintain 1500 dan boleh pergi jauh, kita indeks kita ada harapan untuk pergi lebih jauh lagi. Okay, maksudnya kita ini word of economy indicator. Kalau kita boleh pergi lebih jauh, maksudnya petunjuk ekonomi untuk tahun ni insyaAllah akan lebih baik, especially kalau mampu lepas 1500 dan terus pergi naik ke paras lebih tinggi dan mencari paras resistance yang sebelum ni. Okey, itu untuk saham. Dan kita tengok indeks Thomson Reuters Commodity. Anda tengok indeks ni masih lagi naik untuk beberapa hari ni, daripada hari Khamis, Jumaat, daripada hari Jumaat sampai dah hari Jumaat ni hampir seminggu kita lihat masih lagi naik dan terus positif. So maksudnya komoditi, indeks komoditi pun berada dalam keadaan positif, especially apabila sentimen consumer meningkat di US dan dunia, dia akan beri gambaran positif untuk belian terhadap komoditi-komoditi. Sebenarnya bila terlampau tinggi komoditi, dia akan memberi kesan inflasi dan memberi kesan pada saham. So itulah flow dia yang yang berkait rapat antara satu sama lain. Dia tak boleh lebih sangat, tak boleh tak boleh turun banyak sangat. So ada impact-impact dia yang terkesan. So itu roughly untuk pasaran hari ini. Selamat melabur, selamat trading daripada saya CFBR dan juga Remizer Maybank Investment Bank. Jumpa lagi. Assalamualaikum.